Selamat pagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat I Think Lishus, dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan pada kesempatan kali ini ada beberapa status terbaru dari Ayu dan juga Momo Ayu Ting yang hari ini berada di Madinah. Dan inilah potret kebersamaan Ayu dan juga keluarga yang saat ini berada di Madinah. Pakaian serba hitam, di sini Ayu Ting Ting sedang berada di salah satu tempat yang sangat luar biasa dan juga tempat yang sangat berkesan, yaitu Masjid Madinah. Dan inilah penampilan Ayu Ting Ting hari ini yang sangat luar biasa cantik. Dari Lia Putriana, Masya Allah, love you Ayu Ting Ting. Kemudian juga di sini ada beberapa status terbaru dari Ayu dan juga penampilan Ayu yang menjadi sorotan para sahabat, karena hari ini Ayu Ting Ting berpenampilan sangat cantik luar biasa. Ayu Ting Ting Madinah, alhamdulillah ya Allah. Ditulis dari akun Instagram Ayu Ting Ting, alhamdulillah ya Allah, bisa kembali berkunjung ke tempatmu ya Rasulullah. 31 detik yang lalu, Ayu Ting Ting bagikan di akun Instagram pribadinya. Merasa bersyukur karena hari ini Ayu dan juga keluarga bisa berkunjung kembali ke tempat yang sangat suci di Madinah. Penampilan dan juga gaya masjidnya yang sangat khas menunjukkan bahwa ini adalah tempat yang sangat luar biasa. Beruntung sekali Ayu Ting Ting dan juga keluarga bisa berkunjung kembali ke Madinah dengan dana dan juga kesempatan yang sangat luar biasa. Ayu Ting Ting adalah salah satu sosok wanita yang sangat luar biasa. Selain dia seorang pekerja keras, dia juga ingin keluarganya bahagia. Terbukti hari ini dia mampu memboyong seluruh keluarga untuk beribadah umroh bersama-sama. Kita doakan semoga Ayu sehat selalu dan semoga tambah cantik, berkah, dan pastinya selalu berjaya di dunia pertelevisian. Unggahan Ayu Ting Ting tersebut dikomentari oleh beberapa netizen, bahkan para fans Ayu yang hari ini merasa sangat bahagia melihat Ayu ada di Madinah. Ayu Ting, Masya Allah, Masya Allah. Lia Putriana 6696. Kemudian juga dari Bunda Erika Sudarsono, Masya Allah, tabarakallah untuk Ayu, berkomentar 10 menit yang lalu. Kemudian juga dari Zubir, Masya Allah beautiful, Masya Allah kesayangan. Dari Inai Gun, calon Nyonya Gunawan, cantik banget, Masya Allah. Di Madinah, pedagang selalu nyebut Ayu Ting Ting. Sekarang orangnya datang. Kira-kira tuh pedagang tau nggak ya? Mana orangnya? Ada salah satu pedagang yang selalu menyebut nama Ayu Ting Ting saat berdagang. Dan hari ini, Ayu Ting Ting berkesempatan hadir di Madinah. Wah, nama Ayu Ting Ting memang sudah tersohor kemana-mana nih. Tak heran jika ketika kita menyebut nama Ayu Ting Ting atau ada salah satu artis yang baru dekat dengan Ayu Ting Ting, maka akan melejit nih namanya. Sebuah nama yang sangat luar biasa, barokah untuk Ayu Ting Ting yang selalu bisa memberikan kebahagiaan untuk orang-orang di sekitarnya. Begitu juga dengan keluarganya, sangat bersyukur mempunyai anak seperti Ayu Ting Ting yang strong dan juga sangat tabah.
bahkan hatinya sangat lembut ketika dekat dengan orang lain. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Dan inilah kebahagiaan Ayu bisa berkumpul dan juga menjalankan ibadah umroh bersama-sama dengan keluarga. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini. Dan jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang berada di Madinah bersama dengan keluarga, menjalankan deretan-deretan umroh bersama dengan keluarga. Dan pastinya ada salah satu doa yang akan dipanjatkan oleh Ayu untuk keluarga dan spesial untuk teman hidupnya. Kita doakan yang terbaik untuk Ayu dan juga keluarga. Oke sahabat semua, selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk sahabat semua di rumah. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah nyorot gua, Si botak. Si botak makan pisang goreng. Ah, lu ngapain sih? Di. Sono. Di. Udah mau pisang gak? Di. Ngapain sih nih? Kesini. Bulet banget palanya. Gua habis beli. Asik, padahal nggak ada buah, tapi dikasih buah. Parah. Gak usah nyorot gua. Ica, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ada rezeki lagi, panjang umur, berkah sehat di sini lagi. Amin, amin ya Allah, terima kasih ya Allah. Ikis bilang apa? Kita berada di hotel itu sudah kelihatan
pelataran daripada Masjid Nabawi. Dan di sini lebih mudah lagi ya. Living life every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. All I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think. Cantik ya, Bu? Cantik banget. Amin, 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 amin. Wah, kita lagi sama Hotel Vetmon. Terima kasih. Kalau ini oriental meja namanya ya. Jadi ini makanan orang Arab kan. Seru banget. Ini apa, Chef? Yang mana? Buat ulang tahun ayah. Wah, ayah ulang tahun. Terima kasih teman-teman Vetmon. Mereka pengen foto dengan Bu Ayu nih kalau enggak keberatan. Iya, boleh dong.